Halo semua, apa kabar? Saya yakin kalian menonton video ini karena pernah atau baru saja merasakan ada yang berdenyut di alis mata kanan kalian. Pertanda apa ya? Sebelumnya, kita pernah membahas tentang kedutan di mata kanan dan mata kiri secara lengkap. Dan hari ini, kita akan membahas lengkap tentang kedutan di alis mata sebelah kanan. Inilah 5 arti kedutan di alis mata kanan. Lima arti kedutan di alis mata sebelah kanan. Di sini kita menjelaskan ada 5 firasat pertanda, yang mana bisa saja salah satunya bisa kalian alami. Yang pertama, bertemu jodoh. Arti kedutan ini sering dipercaya bahwa kalian akan menemukan jodoh, khususnya untuk yang masih jomblo atau belum berpasangan ya. Kedua, bertemu sahabat atau teman lama. Jadi, buat kalian yang statusnya masih jomblo atau single, ternyata belum ketemu jodoh, bisa saja nomor 2 ini benar bahwa kalian akan bertemu dengan teman lama dan bisa reunian. Ini berlaku juga untuk orang yang sudah menikah atau berkeluarga ya. Ketiga, mendapatkan rezeki. Bersyukurlah kalian jika ternyata habis kedutan terus tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Misalnya dikasih duit segepok atau dikasih uang jajan tambahan dan rezeki yang tak terduga, misalnya menang arisan. Pokoknya selamat ya buat kalian yang mendapatkan firasat pertanda ini. Keempat, impian tercapai. Ternyata kedutan di alis mata kanan juga memiliki arti baik, di mana impian kalian tercapai. Perlu diketahui, impian ini biasanya berhubungan dengan sesuatu yang sangat diinginkan. Contohnya, kalian lagi pengen banget smartphone model terbaru dan ternyata dibeliin oleh mama papa kalian. Atau lagi pengen kendaraan model baru tiba-tiba dibeliin oleh keluarga. Semoga pertanda ini membawa kebahagiaan ya. Amin. Yang kelima, menemukan barang hilang. Kalau kalian tiba-tiba kedutan di alis mata kanan, bisa saja ternyata kalian mau nemuin barang yang hilang. Contoh, saudaramu lagi nyari-nyari kaos kaki yang hilang dan ternyata kalian yang nemuin. Itulah tadi firasat dan pertanda tentang kedutan di alis mata kanan. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang kedutan di alis mata sebelah kiri. Sekali lagi, ini adalah firasat yang bisa dipercaya dan bisa juga tidak. Tinggalkan komentar kalian jika ternyata firasatnya benar atau meleset ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tawi pamit. Terima kasih.